macam mana kau perasaan? Gembira. Gembira, ya. Benda ni mungkin terjadi seumur hidup sekali saja kau kan. Yalah. Jadi peluang ni memang Kak Nus fokus sangat-sangat. Alhamdulillah. Okay. Memang best lah. Pengalaman yang paling-paling menarik, ya. Yes. Okey, akhirnya berjaya apa ni beraksi dengan Cemerlang di studio secara live di apa tu? Apa nama rancangan tu? Selamat Malam Malaysia. Selamat Malam Malaysia. Hebat kak. Rasa hebat eh. Syarul macam mana Syarul? Kaku dah membeku. Oh, kaku dah membeku memanglah. Studio apa TV pertama kali memang apa? Sejuk. Sejuk. Kita tak biasa. Sama juga konti kang, sejuk juga. Yes. Beku. Aduh. Jadi nak bawa apa ni? Kak No, Syarul. Okay. Nak bawa abang Syarul dengan Kak No ke konti Asyik FM. Okey. Kenal eh? Zainaldin Zainal. Yes. Ha. Berdebit drama radio. Penama apa drama radio? Boleh ambil video. Okey dah kawan, hari ini kita akan bawa ke studio. Video ni. Apa? Klasik. Radio klasik ke kawan? Kan bukan kumpul. Selalu kita dapatkan video. Macam mana Kak Noh, seronok eh? Oh, seronok sangat-sangat. Yeah. Ini takkan ada lagi. Ini jangan cakap macam tu. Saya ada, nanti akan datang lagi. Sebab orang kata memang untuk tahun ni rasanya bahagian yang ini adalah yang paling best dalam hidup Kak Noh. Selain daripada kejayaan YouTube. Sebab kita banyak benda. Yalah, kita tengok benda baru kan. Kita live dekat TV. Bukannya rakaman. Dan terus live pula tu. Benda tu bukan mudah. Kalau betul? Bukan rezeki, dia takkan. Yalah, betul kak. Rezeki pun boleh jadi. Ini Tracks FM, radio bahasa Inggeris lah. Kita pun ada stesen. Ini mana lagu Hindustan tu dari mana pula? Ya, mungkin Minal FM kot. Minal FM pun ada. Ni IFM Chinese punya radio. Bukan ofis saya, ofis saya kat atas. Ini tempat saya kerja. Okey. Kita masuk dalam. Ada masa lagi ni sempat. Tengok-tengok dalam. Okey, ni Cik Hardy bagi dia masuk di ofis dia. Tempat kerja. Alhamdulillah. Ni bukan mudah. Wah, biasalah YouTuber ni, semua YouTuber kan. Ini Linda. Deji Linda kalau dengar Asyik, Linda. Dia dialect dia orang Temiang. Orang Temiang daripada Kelantan. Oh, yang hari tu. Ha? Yang mana ya, Kak? Yang interview Kak Noh. Fatimah. Oh, Fatimah. Itu Fatimah. Tak tahulah nak sempat lah. Pukul berapa dah? 10 lebih dah. Kau buat apa? Lagu, pilihan lagu. Tak ada, konti biasa je. Konti biasa je. Nak on air kan? Ada di konti Asyik FM bernama Encik Hardy. Hai. Kita punya Puan. Habislah muka aku. Puan Linda. Okey, terima kasih. Kesian DJ dia. DJ dia tak bersiap. Cantik. Okey, ni Kak Noh masuk konti secara live kawan-kawan. Oh, best. Rezeki. Okay. Hari ni kak, memang Kak Noh round lah ATM ya. Okay, sama sekejap lagi kita akan on air. Okay. Ini buat rakan pendengar yang tik lagi bersama Ayla Yedo. Ye Mok tertahu secara tiba-tiba, secara mengejut untuk layak doh. Bersama Ye Linda untuk layak ahadoh. Jadi Ye layak doh bersama Nar tertamu. Tertamu doh baru hit lah berada di channel Berita RTM di anak siaran televisyen RTM. Jadi untuk malam ini saya bersama tetamu daripada rakan orang asli juga, iaitu YouTuber orang asli, bersama Puan Nur Aini Kerry dan juga Syarul. Selamat malam. Assalamualaikum Puan. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput Kak Noh. Ya. Dia mula-mula datang konti nak berlawat. Terus on air. Terus tangkap on air terus untuk malam ni kan.
Okey, jadi untuk malam ni lah Kak Noor. Tadi Kak Noor pun, Kak Noor Aini ke macam mana? Boleh? Panggil Kak Noor saja. Kak Noor, ya? Yeah? Okey, macam Kak Noor dan juga Syarul. Tadi baru saja berada di televisyen untuk pertama kali atau pernah? Itu memang pertama kali yang memang serba-serbi macam terkejut. Tapi itulah pengalaman yang paling best bagi Kak Noor lah seumur hidup. Macam Syarul pula? Sangat teruja sekali lah. Yeah. Memang tak pernah masuk TV pun. Macam mana, macam mana daripada kru TV panggil Kak Noor dan juga Syarul? Kak Noor dulu. Kak Noor ni sebenarnya kenal dengan satu juruhebah Asyik FM lah. Okey, Encik Hardy. Kebetulan dia carangan Kak Noor. Dia kenalkan Kak Noor dekat rancangan Selamat Pagi Malaysia asalnya. Dan dia kata ada ada rancangan, dia kata minta, itu memang bukan temu ramah lah, tapi dia siarkan Kak Noor punya channel dan penerbit rancangan Selamat Malam Malaysia berminat dan jemput Kak Noor lah. Dan betul masa tu dia suruh bawa seorang lagi, jadi Kak Noor bawa lah Syarul sama datang lah. Itu memang sebenarnya bila dapat berita, bila Cik Hadi bagi tahu dia kata nak jemput ke RTM secara live tu, Kak Noor pegang handphone dia menggigil-gigil lah. Memang tak kena. Ya, betul. TV live. Memang kita kenal lama mesej tu kan. Lama jugalah masa tu jawab ya gitu je lah. Tapi sampai hari ni daripada perjalanan tu memang gementar. Gementar ya. Selalunya radio ni, kali ni di kaca TV orang boleh tengok. Selalu dengar suara ni di kaca TV. Tapi macam Kak Noor pun dah biasa kan buat YouTube. Dia sebenarnya dia lain ya. Lain perasaan. Betul berbeza. Macam Syarul pula, apa perasaan masuk pertama kali masuk di kaca TV, orang menonton kan? Apa perasaannya? Perasaannya saya pertama kali lah masuk TV, jadi macam-macam perasaan ada. Gemetar, ada takut, ada macam-macam. Sebab di dalam YouTube kita tak sama dengan live. Betul. Sebab YouTube ni kita rakam dulu. Kita betul. Rakam, lepas tu kita cut. Berulang-ulang kali kita boleh buat. Tapi di dalam live ni kita direct terus. Jadi kat situ memang rasa apa yang perlu saya cakap ni. Biasalah tu gementar tu ada, tapi bila dah berapa minit tu gementar tu, perasaan tu dah lari dah. Dia makin seronok. Okey, Kak Noor Aini lah. Kak Noor, apa rancangan yang Kak Noor buat di YouTube? Kak Noor rancangan Kak Noor kebetulan ada dua channel. Jadi satu channel masak, memang memasak sajalah. Semua menu tu Kak Noor ubah menjadi yang lebih mudah untuk orang cuba. Sekarang orang terlalu mengejar masa. Jadi kita tak nak kongsi satu menu yang agak makan masa. Betul. Lepas tu ada lagi satu channel tu untuk Kak Noor buat aktiviti yang paling Kak Noor suka. Memancing, mencari sayur, turun lopak ke apa semua, cari berselut-selut tu memang favourite. Dan Kak Noor buat juga yang tu balik kampung semua kan. Macam tu lah Kak Noor punya channel. Itu memang dua channel tu bergerak lah. Cuma channel kedua tu agak slow sebab dia memerlukan banyak kita nak keluarkan. Kita sebagai seorang ibu tak boleh nak keluar sesuka hati. Buat mana yang boleh saja. Okey, macam Syarul pula? Macam saya di dalam pencarian hasil lah. Pencarian hasil untuk menambahkan pendapatan sampingan. Okey. Di samping kita nak menambahkan pendapatan sampingan, saya buat video lah untuk apa, dipertontonkan. Okey, itu dia ya. Macam Kak Noor ni memang famous sebenarnya. Memang dia selalu kita, macam saya pun tengok juga. Macam Kak Noor punya apa, channel YouTube. Jadi apapun, terima kasih kerana hadir untuk malam ni Kak Noor. Terima kasih juga sebab saya jemput Kak Noor. Dan first time pula bersiaran dalam radio secara langsung begini. Betul. Memang rasanya tahun ni memang tahun yang best lah bagi Kak Noor. Rezeki, rezeki di awal tahun tu banyak benda yang baik. Bermakna rezeki Kak Noor tu mencurah-curah. Amin, ya. Alhamdulillah kan. Macam Syarul juga ya. Okey, jadi sebelum kita mengakhirilah untuk malam ini sebenarnya. Bolehlah follow di Syarul Channel 88 Carry. Di dalam konten pencarian hasil untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Ya, betul tu. Jadi hari-hari yang cara dia tu lah. Syarul ajar dia, cara bagus. Dan Dan itu saja lah. Itu saja. Bukan dari segi menjaring, merawat dan macam-macam lagi lah. Cara pencarian hasil dia lah. Tapi sebenarnya banyak kita nak cerita kan. Tapi tak apa. Lepas ni kita akan panggil juga Kak Noor dan juga Syarul untuk bercerita lagi lebih dalam sebenarnya. Jadi apapun, terima kasih Kak Noor dan juga Syarul.
Tapi tak apa. Lepas ni Kak Noh kena jemput juga lepas ni. Banyak lagi nak kena cerita ni. Ni sebenarnya pakai terjah je tadi terus ke konti ni. Apapun terima kasih Kak Noh dan juga Syarul. Dan semoga menjadi YouTuber yang berjaya lah lepas ni. Amin kan? Kita amin dulu. Betul. Okey, apapun semoga berjaya lepas ni. Dan juga untuk orang-orang kita yang mungkinlah baru saja belajar dalam bidang YouTuber. Mana tahu? Boleh tanya Kak Noh dengan Syarul macam mana cara nak jadi YouTuber, macam mana nak rekod, macam mana tekniknya, macam saya pun memang tak tahu juga. Macam Hardy pun dia ada channel YouTube dia. Jadi apa pun saya doakan semoga YouTuber-YouTuber orang asli ni semuanya dipermudahkan, dimurahkan rezeki dan menjadi yang lebih baik lah untuk tahun-tahun yang akan datang. Amin. Apapun terima kasih Kak Noh. Sama-sama, terima kasih juga. Okey. Jadi apapun layak teh, masih lagi bersama Ayar, Asyik FM, Mainumoy. Bukan Ayar lah, Dairy.